Pertandingan bertutup jiger kedua yang dinanti-nantikan telah berlangsung dengan jayanya pada 17 Mac 2018. Acara yang dianjurkan oleh grup bertutup jiger ini telah mendapat sokongan penuh dari General Sensor dengan tajaan hadiah utama berupa barangan pancing dan kerjasama dari Fish Fanatic dan Pondok Penyambung Boat Services. Pertandingan tahun ini telah mendapat sambutan hangat dari peminat jigging dan berjaya mendaftarkan 135 orang peserta. Sebaik saja berita dikabarkan, yuran untuk pertandingan jigging ringan yang berlangsung di penyambung Johor ini hanya RM250 sahaja, termasuk sewa bot, goodie bag, makanan dan minuman. Penganjur telah menyediakan 25 bot termasuk sebuah bot khas untuk pihak urus setia. Acara tahun ini turut mendapat sokongan dan kerjasama dari penduduk tempatan. Ketua Kampung berkenan terhadap pembangunan ekonomi penyambung yang tercetus dari perikanan rekreasi yang telah memanfaatkan pengusaha bot pancing, restoran dan penginapan. Penyambung mempunyai fasiliti jeti yang sempurna, ditambah pula pulau-pulau yang banyak terdapat di sekitarnya. Nyata berpotensi untuk berkembang menjadi sebuah pulau destinasi pelancongan memancing yang tersohor. Spot memancing utama di penyambung termasuklah pulau, terumbu karang dan unjam. Kedalamannya di sekitar 30 meter, amat sesuai buat teknik jigging ringan. Disebabkan arusnya yang agak laju, jig seberat 60 sehingga 100 gram disarankan. Ikan sasaran utama termasuklah spesies trevally, terutamanya gerong belang yang paling diminati pemancing. Kerapu yang terdiri dari berbagai spesies juga merupakan pembaham utama jig ringan. Kerapu si mana? Baby. Timbang ni boleh masuk ranking ni. Color. Hasil color. Baru. Manis. Yes. Manis. Mantap. Kerapu manis. Bintang jing kau. Wah. Tutup mula dia. Oh, dia lah. Minari dia lah. Kita tengok aje lah. Kali jump.
tu lah. Itu yang iman tu. Boleh ni. Kalau anak kita pakai Slow. Tongkar. Alamak, tongkar lah. 4-0. Tongkar lah. Mata hijau. Gila lah. Gila lah. Lagi. Bot Ubi Zul dari air papan telah dipilih sebagai bot rasmi urus setia. Si Angel, satu-satunya peserta wanita dari Sarawak, tetamu undangan dan pemimpin grup Mututuk Jiga Encik Arin turut memancing bersama-sama di bot ini. Ubi juga telah berkongsi lubuk rahsianya yang telah menghiburkan semua orang dengan ikan merah yang ganas membaham jig. Aduh, Indra punya ke? Okey, kira kan. Gerong. Omlang. Yes. Gerong belang. Kalau 0-2 lagi sedap, baik. 0-4 kan. Alah, sangkut badan. We'll be right back.
Pertandingan Muntutuk Jigger 2018 akhirnya tamat pada pukul 7 petang. 5 kategori termasuk King of Jigger, Ikan Demersal, Ikan Pelagik, kategori khas Aruan Tasik dan Ikan Rare masing-masing dimenangi peserta yang berkelayakan. Pertandingan ini telah dipenuhi suasana gembira dari permulaan sehingga tamat. Semua peserta termasuk peserta dari Indonesia bergaul mesra seakan-akan sahabat lama. Pertandingan memancing yang bukan keuntungan ini harus diberi sokongan dan diperkembangkan. Apa yang sudah pasti ialah pertandingan Muntutuk tahun depan pasti akan menarik lebih ramai lagi pesertanya.